Apa nih? Oh. Tadi apa deh? It's a pricey coffee machine. Oh, bro. Sembunyi, bro. Ada yang lapor nih. Tadi gara-gara di tong sampah ambil barang, langsung mampus kacau. Gawat, bro. Ini ada ini ya. Mesin kopi di dapur ya. Jadi ini kita mesti nunggu dulu nih. Kita tunggu sampai selesai ya. Sampai nggak ada. Ini polisinya. Oh. Oh, ini di depan saya nih. Wah. Skill baru lagi nih, Bray. Jadi kita dapat pelajaran baru lagi. Cara membuka pintu yang begini lagi, Bray ya. Nah, kalian lihat nih. So what's up, Bray? Kembali lagi bersama saya Fair Slim. Jadi kali ini lanjut lagi kita ya jadi maling ya. Oke, jadi pencuri lagi. Jadi yang kemarin misinya yang sampai mana? Yang itu ya, ambil kotak penting ya, yang kita bobolin rumah orang habis itu ketahuan polisi itu ya kan. Waduh, kacau banget tuh kemarin. Dan masih gagal ya sampai sekarang, saya belum pro kali jadi maling ya. Nah, ini kira-kira gimana nanti? Saya lagi belajar juga, tapi ingat ya. Sekali lagi saya ingatkan juga, jangan ditiru di dunia nyata, oke, Bray? Ini bukan untuk ditiru, namun ini hanya hiburan. Oke, kita lanjut lagi, oke, Bray? Ini misi kita selanjutnya sampai mana nih ya? Kita angkat telepon dulu nih, dari bos saya nih. Yes, my boss. Some bodies think their friend on Greenview needs a new window, but they think the one they got's fine. Oke, jadi misinya nih, pecahin sebuah jendela di ini ya, di rumah 112, kemudian sembunyi, habis itu melarikan diri. Nah, jadi saya nggak tahu nih kenapa gitu ya. Oke, Bray, kita lanjut aja. Oke, ini ada TV sih, jual dulu kali ya. Oke, kita jual dulu nih TV-nya ya, kan lumayan kalau kita jual ya, nggak lu bilang. Kita ke pawn shop dulu, toko gadai. Kita gadaikan dulu barangnya. Oke, Bray. Bisa nggak nih ya? Soalnya nggak pernah sih jual di sini ya kan? Welcome back. Wah, nggak bisa nih ya? Oh, bisa. Oke, okay, Old TV. Ya udahlah, jual aja lah ya kan. Udah ya, barangnya udah habis. Oke, okay, Bray. Thank you, bro. Kaya juga nih orangnya kan. Dapat barang curian. Dapat barang curian ini. Ini gak usah tutup, bisa nggak? Coba kita. Kita lihat dulu nih. Oh ya, bisa loh. Gokil juga nih mobilnya nih. Oke, Bray, jadi kalian sudah download nggak sih? Dan sudah coba game ini belum? Kalau sudah, kalian udah sampai mana? Dan kalian udah pro belum jadi maling? Kalau saya sih nggak bisa, karena dari tampang saya nih, ya kan? Dari tampang saya nih, saya anak baik-baik. Nggak bisa saya buat jahat. Oke, Bray. Kita ke 112, kita parkir dulu ya kan. Oke, jadi kita parkir dan kita langsung turun. 112 di mana nih? Oh, di sana. Salah nih gua nih mah. Ini mah 112, masih jalan terus, belok kanan. Nah, ini dia di sini nih. Oke. Okay. Parkirnya di mana nih? Kacau nih.
kita parkir di sini nih ya. Ini enggak, oh ya, enggak hadang lagi ya, enggak menghalang jalan ya. Enggak, saya mau keluar, bro. Tutup dulu pintunya. Tapi ini mobil enggak bakal hilang ya. Hebat juga ya. Enggak bisa nih. Kalau masuk langsung, gawat kita nih. Oh, berarti misinya pecahin, habis itu kita sembunyi. Ah, nih. Di sini ada tempat sembunyi. Oke. Kita lihat dulu nih. Dari mana kita masuknya ya? Ini ada orang sih ya. Rame pula tuh. Wow. Terus kita masuknya dari mana? Dari depan kali ya? Dari depan ketahuan dong. Yang betul aja nih, bro. Ini ada kamera. Mampus kita. Apa nih? Oh. Tadi apa itu ya? It's a pricey coffee machine. Oh, bro. Sembunyi, bro. Ada yang lapor nih. Tadi gara-gara di tong sampah ambil barang, langsung mampus kacau. Gawat, bro. Ini ada ini ya. Mesin kopi di dapur ya. Jadi ini kita mesti nunggu dulu nih. Kita tunggu sampai selesai ya. Sampai nggak ada. Nih, polisinya. Wow. Oh, ini di depan saya nih. Kacau nih, bray. Oke, bray. Sudah reda nih, bray, ya. Jadi kita tinggal ini, kalau udah hilang bintangnya kita baru boleh keluar. Jadi ini tadi ambil kunci, tiba-tiba itu enggak tahu lah ya, tadi apa ya, tiba-tiba ini keluar ada ini, ada keterangan there is a pricey coffee machine in the kitchen. Nah, jadi ada mesin kopi yang mahal di dapur ya. Nah, oke nih, bray. Oke. Terus caranya kita apa nih, gimana nih ya? Itu di sana. Tapi gimana nih ya? Ini mau masuknya aja nggak tahu nih gimana nih. Mesti pelan-pelan kita nih. Wow. Aduh, sayang banget orang ini buangnya kan. Mending kasih gua nih jual, lumayan. Oke, bray, jadi masuknya dari sini. Waduh, bray. Ini lagi, bray, kita buka, bray. Aduh, bray, gimana nih, bray? Susah juga nih, bray. Kacau ya. Belum ahli kali gua nih. Ya. Ya, patah. Ya, elah. Kacau, bray. Kita mesti beli lagi nih, bray. Mana mobil ya? Gimana nih, bray? Kacau bener nih, bray, ya. Gitu aja belum bisa gua nih, belum akhir. Padahal sudah ini kan sudah sering lewatin kursi yang begituan. Ya udahlah, kita beli lagi nih ya. Kayaknya saya mesti belajar terus itu. Biar
bisa ini ya. Eh belum dong. Belum. Saya belum lewatin questnya, tunggu. Cepet banget. Udah ada ini aja ya kan. Beli dua. Ya jaga-jaga lah, udahlah. Habis duit lah dah, bodo amat lah. Ini ngomong-ngomong, duitnya bisa pakai game sang gak sih? Biar bisa beli barangnya terus ya kan. Maksudnya pakai cheat engine. Bukan game sang, kalau game sang untuk PlayStation. Oke, kita hajar lagi ini. Kita selesaikan misinya dengan langsung ini ya. Ke rumah 112, ini pas ini malam. Kalau malam kan mereka udah tidur nih ya, harusnya ya. Oke, kita jalan dari sini aja, belok kiri terus aja. Oke. Oh, sudah sampai. Ini dia ya. Ya elah, kena $1. Oke, Bray. Langsung aja, Bray. Gak usah lihat-lihat lagi nih. Langsung aja kita, oke? Ini mesti berhasil nih. Yes! Gua udah tahu caranya. Oke. Awas aja nanti kalau gagal lagi ya. Oke, Bray. Tapi misinya nih pecahin dulu nih. Ini gak ada orang ini ya. Selagi gak ada orang kita ambil-ambil dulu nih. Wah, lumayan nih ada duit, bro. Kaya gua, bro, kaya. Ah, langsung aja lah dulu nih ya, pecahin dulu nih. Bro. Serius, bro, sembunyi dulu, bro. Polisi datang, bro. Bro, buruan. serem banget. Ya. Mana polisinya? Ini kalau gua keluar ketangkap kali ya. Wah, gila, datang. Wah, di depan gua nih. Gila nih. Ini kalau saya buka langsung kena tangkap nih, bahaya nih. Bodoh banget nih polisinya. Masa nggak tahu gua di sini ya kan? Harusnya dia ngecek kan, langsung buka ya kan. Wah, polisi di mana-mana nih, Bray. Oke, Bray, ini mulai reda. Wah, dia ngapain tuh? Oh, dia di mobil gua tapi. Oh, dia lihat ini nggak ada orang kali ya mobilnya. Tapi dia nggak penasaran kali ya, kan? Oke. Sudah aman. Oke, Bray. Ini apa nih? Level up. Oh, kalau ambil barang atau... mencuri barang atau kembalikan ke rumah akan memberikan kamu point experience ya. Jadi lebih banyak experience, jadi SP-nya lebih banyak dan kita cepat naik level gitu ya. Oke. Oh, gitu. Oke. Ini sembunyi dulu. Ini jangan pegang ini, bahaya nanti. Selanjutnya kita ambil ini ya. Caranya gimana nih? Ini nggak bisa nih, harus level 2. Terus dari mana? Kacau. Malah gua liatin balik ya kan. Mampus, polisi datang lagi. Oh. Waduh, itu kalau mau ambil itu. Tapi ini rumahnya nih udah kuning, warna kuning. Saya mau ngambil ini. Mau ngambil mesin coffee-nya, gimana nih caranya ya? Oke. Udah aman. Hey you.
Hey you, nggak bisa pukul orang nih ya? Kalau kayak GTA kan bisa pukul ya? Oh, orangnya udah mulai nggak ada nih ya? Oh, kalau dia kuning udah nggak ada ya? Kalau merah masih ada orang gitu ya? Nggak tahu juga sih ya, saya gimana? Kurang ngerti juga kalau masalah itunya. Berarti kita masuk dari jendela tadi kali ya? Jendela yang tadi saya pecahin. Oke, Bray. Bisa masuk, Bray. Woo! Waduh, ini kalau saya ambil, penuh. Oke, Bray. Apa nih? Oh, ini tempat sembunyi. Gimana cara sembunyinya? Oh, oke, saya tahu. Duit. Oke, Bray. Apa nih? Gak ada barang berharga. Waduh, Bray, ini kita taruh di ini dulu di mobil. Buruan. Misinya ini barangnya banyak amat nih kan. Lumayan nih kalau kita ambil banyak, dapat duit banyak, Bro. Oke, kita pindah dulu nih ya. Oke, Bray. Langsung lagi kita ambil, Bray. Ini ada orang. Ketahuan enggak kalau gua masuk? Aduh, bodo amat lah. Apa tuh? Oke, Bray. Iyalah, nih ambil lah. Lumayan nih, Bro. Duit juga nih, kan? Kalau nggak diambil, sayang. Pelan-pelan kita jalannya, Bro. Ini apa nih? Wow, ini rumahnya mewah banget ya. Gila, buset nih rumah nih. Kalau gua punya rumah kayak gini, wow. Ini trofi nih, mahal nih. Oke, jadi kita ini tadi udah ya. Sini? Orangnya di mana nih ya? Bray, nggak nampak orangnya ya. Ini nggak bisa buka. Oke, tempat catur pun kita ambil. Gak mau tahu lagi dah. Alarm semua diambil udah. Bodoh amat lah, Bray. Gak ada barang. Wah, ini brankasnya. Waduh. Harus level 4, Bray. Kalau enggak, bisa buka tuh ya. Lumayan tuh, Bray. Bisa dapat duit banyak gua ya, kan. Ini saya bongkar semua lah, bodoh amat lah. Mana tahu ada duit atau apa. Wow, ada topi ya. Apa nih? Sendal. Baju. Waduh, ini mau rojong nih ya. Nah, udahlah. Kita ke tempat kopi langsung nih ya. Oh. Kita mesti pelan-pelan. Wah. Ada orang nih, Bray. Gimana masuknya, Bray? Bentar. Kacau nih, Bray. Kita ambil TV lah nih. Amankan dulu. Wuhuu. Ngomong-ngomong ambil TV gimana keluarinnya, Bray? Bodoh nggak? Ya, gimana nih ya? Cara keluarinnya gimana dong? Bentar. Kita taruh barang dulu di sini. Waduh, ini dedean nih mainnya. Gila, Bray.
Wah 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 wah. Enggak bisa, Bray. Bentar ya. Kita lihat dulu nih. Ini oh, berarti dari sini kan mesti bawanya. Berarti kita naikkan skill level 2 dulu nih kali ya. Ya udahlah ya kan. Naikin aja, oke? Okay? Yalah, Bray, nggak bisa, Bray. Mesti ada itunya lagi, beda lagi ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi saya nggak bisa lagi nih ya. Ya, kacau nih, Bray. Dari sini? Waduh, mesti beli itunya lagi ya, aduh. Oke, Bray, jadi kita balik lagi nih ya. Tapi misi yang kita, ini apa? Ini course barunya open standard training lock. Kita balik dulu. Ini barang kita penuh nih. Tasnya dikit-dikit penuh sih. Nggak bisa bawa barang, banyak. Jadi di rumah sana itu mewah banget ya, Bray ya. Banyak barang yang bisa diambil. Itu kalau barangnya aja, ambilnya aja setengah mampus kita. Gak habis-habis, Bray. Bayangkan aja kalian. Wow. Yah, dapat deh. Buset. Ah, bodo amat lah udah. Jual aja dulu ya. Welcome back. Yes. Jual. Nah, mau ambil-ambil lah udah. Ini apa, dapat skill lagi nih. Tapi kita mau naikin skill apa nih? Udah, ini nanti dulu lah. Kita jual-jualin dulu barangnya, oke? Oke, Bray. Langsung kita jualin dulu ya. Tadi TV-nya itu, boleh tuh, mahal tuh. Kalau dijual 100 ada kali, $100. Kita ke rumah dulu. Oke. Aduh, mengecewakan ya. Ini kita mesti belajar lagi nih ya. Aduh. Oh, jadi ada beda lagi nih. Kalau yang level 2 beda lagi nih, oke. Berarti kita mesti beli barangnya lagi nih. Ya elah. Ini kali ya. Mahal cuy. $70. Ini kalau gagal habis gua sekali $70 ya. Mesti kita belajar lagi, Bray. Wah. Skill baru lagi nih, Bray. Jadi kita dapat pelajaran baru lagi cara membuka pintu yang begini lagi, Bray ya. Nah, kalian lihat nih. Mana sih nggak bisa putar? Pokoknya model gini ya, yang pakai kunci itu. Kalau yang tadi kan yang pakai putar gitu ya. Kalau ini beda lagi, yang agak rumit lagi. Oke, Bray, jadi kita disuruh belajar cara buka pintu lagi yang lebih expert ya, yang lebih susah lagi. Oke, kita coba langsung nih, Bray. Ini caranya gimana? Terus? Tutorial coba kita lihat. Maksudnya gimana nih ya? Coba kita coba ya. Ah, ya. Yalah. Tekan D. Tekan S. Hmm.
Caranya gimana nih ya? Mouse satu. Oh, kalau udah ke bawah kita langsung lock ya. Langsung lock pakai mouse. Oh, gitu. Ini nggak bisa. Oke, kita lock. Satu lagi ya. Oh, berarti semua kali ya? Oh, gitu, Bray. Berarti, wah, keren juga ya, Bray, ya. Gila nih, Bray, gila nih, Bray. Aduh, oke, Bray, jadi ini kita udah dapat skill yang kedua, kan? Lebih rumit lagi belajar buka pintu, ya. Oke, Bray, jadi videonya ini sampai di sini dulu, dan kita akan sambung lagi di next videos, oke? Di next episode nanti kita akan coba lagi dan kita langsung praktekin ke rumah yang tadi ya. Kita akan coba jadi maling yang lebih pro lagi. Tapi ya level 1 aja saya masih belum sanggup, gimana level 2 ya kan. Gila, Bray. Oke, Bray. Jadi sampai di sini dulu, jangan lupa like dan subscribe seperti biasa dan tekan tombol loncengnya pastinya agar dapat video terbaru dari saya yang selanjutnya. Oke, Bray. Sampai jumpa dan bye-bye.